Tak, dia dia begini. Dia sebenarnya kita by convention ya, Presiden UMNO itu Perdana Menteri. Ini kali pertamanya apa namanya, Perdana Menteri bukan daripada ini. Jadi kita kena tanya Khairi Jamaluddin lah. Enak. Pada saya, pada saya ini proses biasa kan. Perdana Menteri adalah Presiden UMNO. Memang itu macam ni. Presiden UMNO adalah Perdana Menteri. Selalunya begitu. Dan saya setuju dengan apa yang Khairi Jamaluddin beritahu. Siapa jadi saja menjadi Perdana Menteri, dia mesti menjadi Presiden UMNO.